Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jindu Channel di mana berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Anda dari Robi Tayangan Jindu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya. Pada kali ini sahabat Jindu, Anda akan menceritakan sebuah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Cukup menarik kisah ini. Ada seekor serigala yang bisa berbicara kepada manusia tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Jindu, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus untuk seluruh manusia bahkan jin. Beliau dikaruniai berbagai mukjizat yang agung. Orang yang bahagia adalah orang yang membenarkan risalahnya. Dan orang yang celaka adalah orang yang tidak mempercayai risalahnya dan ajarannya. Padahal hewan-hewan pun mengakui kenabian dan kerasulan beliau. Salah satunya adalah kisah yang disaksikan sendiri oleh seorang pengembala ketika mendengar suara seekor serigala yang bisa berbicara sebagaimana layaknya manusia. Dahsyat luar biasa. Kisah ajaib ini direkam dengan baik oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Diriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ada seekor serigala yang menangkap seekor kambing. Lalu pengembala ini ngejar nih, karena kambingnya kan dimakan, diterkam. Lalu dikejar hingga menariknya dari mulut si serigala ini. Dan kemudian serigala ini pun duduk di atas ekornya, kayak duduk kayak seekor kucing nih. Namanya serigala kan duduk tuh, duduk begini. Kemudian ia berkata, tidakkah engkau takut kepada Allah SWT? Engkau menarik rezeki yang telah diberikan Allah kepadaku. Ini serigala ngomong kayak gitu, dahsyat luar biasa. Nah, kemudian pengembala ini kaget luar biasa. Seekor serigala bisa ngomong mengucapkan kata-kata seperti manusia kepadaku, kata si pengembala ini. Nah, serigala itu berkata, maukah engkau aku beritahu sesuatu yang lebih mengagumkan daripada aku berkata seperti layaknya manusia? Kemudian si pengembala itu berkata, apa itu? Kemudian serigala itu berkata, yaitu Muhammad berada di Yastrib. Ia memberitahukan kepada manusia tentang berita-berita yang besar tentang masa lalu. Dahsyat luar biasa. Serigala ngomong kepada pengembala seperti itu. Maka pengembala itu pun mengembalakan kambing-kambingnya hingga masuki kota Madinah. Ia mengumpulkan kambing-kambingnya di suatu tempat, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ia menyampaikan apa yang ia telah alami. Ini dahsyat luar biasa kan? Dibayangkan tuh serigala ngomong kepada dia. Maka Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya atau kaum muslimin pada saat itu untuk berkumpul. Kemudian si pengembala ini disuruh menyampaikan apa yang dialaminya. Lalu mereka pada mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengembala. Lalu pengembala ini mengutarakan tuh apa yang dialaminya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh benar apa yang telah ia katakan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hari kiamat tidak akan terjadi hingga hewan buas berbicara kepada manusia. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Nah, kelak nih, sabda beliau ini akan menjadi bukti dan betul-betul terjadi pada hewan buas yang bisa berbicara kepada manusia yang akan terjadi di akhir zaman ini. Dahsyat luar biasa. Ini bagi sahabat Juni yang punya binatang buas, hanya ngomong dah kali aja. Kalau bisa ngomong, wah, itu tanda-tanda akhir zaman atau luar biasa, Masya Allah. Ingat ya, hewan buas yang bisa berbicara. Entah itu singa, beruang, dan lain-lain. Ngomong layaknya manusia. Udah, luar biasa. Bukan menirukan ya, kalau menirukan satu kata mah, enggak. Tapi, ngomong kayak orang bisa berlogika gitu, ngomong. Ini tanda-tanda akhir zaman, berarti. Masya Allah, luar biasa. Demikian kisah singkat ini, mudah-mudahan bermakna dan mendapatkan hikmah buat kita semua dan bermanfaat buat semua sahabat Jindu. Dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate. Ana De Robi, salam jeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.